Selamat datang kembali lagi di kedai film Kokun. Welcome to kedai film Kokun. Yoko soku, kedai film Kokun. Menu hari ini kita mainkan adalah Arena Breakout. Dan seperti yang kau tahu, di Arena Breakout ini play game-nya itu realistis ya, mulai dari senjata dan segala macamnya. Ya, tapi juga game-nya juga gak selalu harus menyelesaikan mission gitu ya. Mission ini mungkin bisa jadi kebetulan kelar gitu ya. Ya, tanpa lo kelarin juga pasti kelar sendiri lah setelah kita main-main. Jadi intinya game ini itu tuh kita mainnya tuh super ball. Tapi walaupun gitu, kalau lo mah terlalu pede ya, barang lo hilang semua ya. Di sini ya gue mainnya ngejarah mayat ya. Ngejarah mayat apa ya. Jadi kita langsung saja ke trik KAP langsung, daripada gue banyak bacot bacincong gitu kan, daripada lu pada bosen. Kan sekarang langsung gimana play game dari kreator Hikikomori Kokun ini. Bye bye. Cek cek trut.
Wait! Understood.
Enemy detected. Thank you.
target eliminated.
broken limb. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga sudah subscribe, lalu like dan komentar. Tapi jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oh ya, satu hal lagi. Game ini cukup realistis, maka hati-hati dalam memakainya. Dan bila lo mati dan kalah hilangan item, lo bisa pilih lagi cover of opposition ya. Bukan punya lo sendiri ya. Pilih cover operation biar lo dapat senjata gratisan. Ya, mainnya enjoy aja ya. Walaupun ya sering kehilangan mati, kehilangan barang gitu, tapi ya mainnya enjoy aja. Dan inilah hasil gua kalah dan menang. Menang dapat banyak senjata, gua habis. Right. Kadang-kadang gua juga kelihatan pengecut ya. Udah bunuh ini langsung kabur gitu kan ya, tapi itulah inti pemainnya adalah survival ya, menjarah. Tak masalah kalau lu nggak bisa bunuh orang, tak masalah juga lu cuma ngejarah doang, yang penting lu survival di game ini, karena game ini buat lu kemetaran merasakan realitas benar-benaran. Okay, see you next time. Reaktor Hikikomori berikutnya. Matane, bye-bye.